So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Ramai orang tanya aku pakai monitor apa, pakai PC apa, pakai laptop apa, laptop dah jual ke. Semua tu aku dah buat video dah. Tapi untuk video kali ni takpelah, kita go through je. Walaupun aku dah buat video dah yang sebelum-sebelum ni, untuk video kali ni kita go through je. Sebab setup aku ada sedikit perubahan lah nak dibandingkan dengan video yang aku buat dulu tu. Tapi in this video aku tak akan sebut secara in-depth sangat pasal aku punya setup ni. Sebabnya aku nak selitkan benda lain yang agak menarik juga daripada aku punya setup ni. Which is aku punya desk mat ni. Aku dapat daripada Harbour London. So they send this to me. They not sponsored for this video but they send it free to me untuk aku bagi tahu kat korang, untuk aku review kat korang and untuk aku guna sendiri. Kalau daripada rumah-rumah dulu lagi, aku suka tema ataupun konsep yang minimalist, yang simple, yang clean, yang nice, yang tak banyak-banyak barang. Masa bujang dulu boleh lah minimalist kan. Sekarang ni dah kahwin, so rumah akan sentiasa dipenuhi dengan barang-barang isteri, barang-barang wife apa semua. Sis, my wife also dah pandai edit guna Premiere Pro, so dia pun kadang-kadang gunalah juga aku punya PC ni untuk edit dia punya video. Dia pun ada YouTube channel juga kan. So kita orang berkongsi space actually. Tapi officially-nya ni adalah aku punya studio and aku punya setup lah. So the first one yang korang tengok sekarang ni adalah monitor guys. Aku menggunakan 3 monitor untuk aku buat editing. Actually aku plan untuk nak guna 4 monitor, tapi disebabkan meja aku ni pendek sangat, kecil sangat kan, tak muat nak letak 4 monitor sebab ada PC lagi. So kita kekalkan 3 monitor sahaja. The first monitor ataupun the main monitor yang aku guna adalah daripada Samsung Smart Monitor M7. So this monitor memang aku punya main monitor lah sebab dia besar. Size dia adalah 32 inci and dia boleh support 4K. Dari segi colour dia memang vibrant, memang terang, memang accurate lah dia punya colour tu. Sesuai kalau aku nak buat editing ke apa ke, nak buat colouring ke, memang sesuai. Aku punya monitor yang kat atas tu pula, yang kat atas tu adalah monitor daripada Prism Plus. Semua ni aku nak beritahu, semua ni adalah sponsor, bukan sponsor lah, they not paid for me but they send for free for me untuk aku review kat korang semua. Kecuali Samsung guys, Samsung bayar, Samsung sponsored. So they paid for the review video lah. So monitor Samsung aku dah bagi tahu, aku punya main monitor dekat atas tu kita go to Prism Plus monitor guys. Prism Plus ni dia size dia 27 inci sahaja tapi dia curve. Tu dia punya kelebihan, dia curve. Since aku ni bukanlah gamers, aku ni more to editing, aku tak berapa nak suka sangatlah monitor yang curve ni, tapi dah orang bagi free kan, takkan nak tolak, ambil je lah. And aku buat as a preview monitor, so kalau aku edit video, aku nak preview aku punya footage, aku akan tengok dekat atas. And apa yang best pasal monitor Prism Plus ni, dia adalah cakap refresh rate dia memang tinggi, 165Hz. So aku punya monitor kat atas, kita ke monitor yang tepi tu. Monitor yang tepi tu aku just buat monitor campak-campak aje. Maksudnya aku akan pilih footage apa yang aku nak edit and aku akan drag letak dekat aku punya main monitor ni, which is monitor Samsung ni. So that's all pasal monitor. Kita pergi dekat aku punya PC. Dulu aku pakai laptop MSI G75 ataupun 73, aku dah lupa dah, tapi tu tak penting. Yang penting laptop tu dah tak ada, aku dah jual dah and aku dah upgrade kepada PC. So PC ni harganya RM7,000, aku setup PC RM7,000 yang aku rasa memang okey lah untuk editing. Setakat ni aku pakai untuk editing, tak ada masalah lagi. Memang laju dia punya render memang below than 10 minit lah. Aku shoot 4K memang nice. Kalau aku shoot 1080p, tak sempat nak rehat, dia dah siap dah render. Memang aku puas hati. Kita ke the next thing pula, aku punya keyboard guys. Keyboard ni aku guna wireless keyboard. Keyboard dia sekali dengan mouse. So keyboard and mouse ni daripada brand Logitech. Aku dah pakai ni memang lama, sebelum aku jadi YouTuber lagi guys, masa zaman aku study lagi. Dari segi performance dia okey lah, okey je, not too bad, not too nice. Tapi aku suka dari segi dia punya silence tu. Sebabnya dia punya mouse ni silence tau. So kalau aku tekan dia memang tak akan bunyi. Tak ada bunyi kan. Next kita pergi dekat aku punya speaker guys. So speaker tu actually perhiasan je sebab dia ada LED guys. Maksudnya aku tak guna speaker tu sangat. Maksudnya dari segi dia punya bass, dari segi dia punya sound tu tak adalah okay sangat. Sebabnya mostly kalau aku guna untuk editing, aku akan pakai aku punya headphone. Aku tak nak bunyi bising kan, and nak dengar lagi clear and lagi tepat lah dari segi audio yang aku nak edit tu. And then aku ada audio mixer juga guys. Aku guna audio mixer daripada Mauno Caster. So ada kat bawah tu. So kalau aku nak shoot screen record ke, aku nak buat apa-apa ke, aku boleh guna tu lah. Ataupun nak guna speaker biasa pun, kalau aku nak on speaker kat sini, aku boleh guna Mauno Caster tu untuk adjust everything. Kau boleh tengok balik video tu dekat sini. And then guys, the last one untuk video ni, khas untuk video ni adalah aku punya
desk mat ataupun alas dekat atas meja aku ni yang aku letak keyboard and mouse aku ni. The reason is sebabnya sebelum ni aku tak pakai apa-apa dekat atas meja aku. So dia memang naked, memang surface yang memang tak ada apa-apa, tak ada lapis apa-apa, and dia boleh menghakis aku punya meja, especially aku punya mouse. Aku punya mouse kan sentiasa bergerak kan, so geseran akan menghasilkan, dia akan menjadikan permukaan tu semakin nipis and dia punya colour dah akan jadi pudar. Kau tengok tu meja aku dah memang dah rosak dah, dia ada texture-texture macam madu lebah, honeycomb lah, apa benda lah semua tu kan. So dah rosak dah aku punya texture meja disebabkan aku punya mouse. So penyelesaiannya macam mana tak nak bagi benda ni terjadi, beli benda ni lah, desk mat ni. So Harbour London ni actually bukan dia buat desk mat je, dia buat banyak benda actually. Dia buat strap untuk jam, iPhone strap. Dia ada buat bag, dia ada buat pouch, cable organizer. Dia ada buat juga banyak benda actually, strap untuk kamera and banyak lagi aksesori-aksesori yang menarik untuk korang boleh pergi beli dekat sana. And of course Harbour London berasal daripada London, bukan tempatan guys, bukan dekat Malaysia. And harga dia agak mahal sikit sebab dia adalah leather. Yang aku beli ni, mat ni adalah leather. So harga dia lebih kurang dalam £109. Kalau kita convert ke Malaysia akan jadi dalam RM600 lebih lah. Dia agak mahal sikit. So sebelum aku cakap banyak lagi pasal dia punya desk mat ni, jom kita tengok aku dapat apa guys. Dia punya packaging, dia punya box, dia punya, kita buat unboxing sikit lah guys. Jom kita tengok dia punya unboxing sikit. So yang aku dapat ni, dia buat special packaging sikit lah. Dia macam present untuk bagi hadiah kat orang. Tak adalah nampak sama sangat macam dalam dia punya website. Sebab dalam dia punya website, dia balut nampak cantik kan. Tapi bila dah sampai kat Malaysia ni, maybe dari segi masalah penghantaran ke Malaysia tu, maybe dia dah kemek-kemek sikit. Tapi tak ada masalah sebabnya benda ni leather kan. So memang tak ada akan pecah ke apa ke, memang tak ada masalah lah. Kat sini dia ada letak ribbon juga sikit. And dia ada tulis kat situ Harbour London guys, Harbour London. So kita buka je semua ni and actually just koyakkan je sebabnya memang plastik. Plastik je, 100% plastik. And actually dia bukan dia hantar macam tu je, dia ada letak dalam kotak dia. Semuanya kotak dia aku dah buang dah, aku dah buka dah. So once kau buka, kau akan nampak terus dia punya desk mat tu. Desk mat tu aku pilih warna tan ni, warna macam coklat tu, nama dia warna tan. Dia ada tiga warna, warna macam hitam and warna macam biru sikit, lebih kurang macam tu. Tapi aku pilih warna ni sebab aku tak nak nampak macam gelap sangat. So aku nak warna yang macam warna-warna kayu sikit kan, warna-warna coklat sikit. So aku ambil lah warna tan ni. And size yang aku ambil ni adalah size yang macam kat L, size L. Dia ada size M, L, XL. Kalau aku ambil yang XL, dia akan jadi lagi lebar and dia akan makan aku punya space semua ni lah. So maksudnya aku punya PC akan tertindih dekat atas desk mat ni. So what's the function aku ambil yang besar-besar kan, walaupun aku dapat free je. So kat sini kau boleh tengok dia punya quality eh. Dia punya quality leather dia memang nice. Memang nampak, memang bukan memang macam leather, tapi memang leather. 100% leather, sebab tu harga dia pun mahal sikit, dalam RM600 lebih untuk yang size L ni. Yang size L ni dia punya ukuran size which is 80x32cm. 82 panjang and 32cm lebar tu. Tapi kalau kau ambil yang XL, dia lagi lebar lah. Kat sini kau boleh tengok memang detail dia punya jahitan, memang nice. Memang orang cakap tak ada cacat celah lah. Dia punya jahitan memang eksklusif, memang premium. And apa yang aku suka pasal dia punya desk mat ni, dia ada macam cable management jugalah. Sebabnya kalau korang pakai wire keyboard kan, kau akan letak wire keyboard kau tu boleh masuk dekat dalam lubang yang dia dah sediakan tu. And dekat bahagian bawah dia, actually dia ada dua jenis permukaan guys. Yang aku ni, aku ambil yang microfiber guys. Yang microfiber, and dia ada lagi satu permukaan which is flat padding. Kau boleh tengok dari segi gambar dia macam tu, tapi aku tak tahu dia punya texture macam mana. So kalau korang nak beli yang fat padding pun boleh, kalau nak beli yang microfiber pun boleh. Tapi yang aku ni aku beli yang microfiber sebabnya aku tak nak macam dia licin kan, sebab letak atas meja nanti tak nak dia macam licin ke apa ke. So far dari segi quality memang aku boleh bagi 9.5/10 lah, dari segi dia punya quality, dari segi dia punya leather, dari segi dia punya homemade tu, dari segi dia punya jahitan and everything, aku boleh bagi 9.5/10 guys. Dari segi dia punya kegunaan, so far aku punya mouse boleh function, boleh, tak ada masalah lagi, boleh bergerak-gerak lagi. Kalau aku boleh tengok kat sini, dia memang nipis je. Dia punya mat ni memang nipis je, tapi dia punya lembut tu boleh rasa lembut guys, sebab dia 100% leather guys. Kat sini pun dia dah chop dah kat sini, Harbour London. So memang orang cakap bukan barang murah, memang barang nice. Sesuai untuk orang cakap kalau gamers tu aku tak sure lah, maybe dia suka ke tak macam ni kan. Tapi kalau orang yang suka konsep-konsep yang macam kemas, minimalist apa semua tu, memang sesuai untuk beli mat ni. So macam mana nak beli kan, sebab benda ni daripada London kan, macam mana kau nak beli? Aku dah sediakan link dekat description, kau just tekan je. And macam mana nak bayar apa semua tu aku akan ajar kat korang semua, sebabnya aku tahu korang mungkin
takut nak beli ke kan, scammer. Takkan dah nak scammer. Memang betul lah, dah sampai dah. So memang senang je cara beli, cara order, cara bayar apa semua. Memang senang nak sampai dekat rumah aku ni. Sampai dekat Malaysia pun tak sampai satu minggu dah boleh sampai guys. So macam mana nak beli, kau just tekan je link dekat description. Dia akan bawakan korang kepada dia punya website. Dekat situ kau boleh tengok banyak barang. Actually bukannya Mac ni je ada. Dia ada banyak benda kau boleh beli. Strap untuk jam. Dia ada bag, dia ada pouch, dia ada cable accessory, dia ada strap, camera strap and banyak lagi. Aku tak boleh nak sebut satu-satu. So kau pilih je kau nak produk apa. Tapi dia punya top seller ataupun top selling adalah dia punya desk mat ni. Desk mat ni ada banyak size, so kau boleh pilih juga. Ataupun kalau mahal sangat, kau nak murah sikit, kau nak guna untuk mouse je pun ada je. Mousepad pun ada juga. So kau boleh beli apa je yang korang nak. Dari segi harga memang agak mahal lah, sebab dia punya quality memang okay. Bukan aku nak puji, tapi memang betul dia punya quality memang nice. And kalau kau tak nak beli untuk diri sendiri pun, kalau kau nak beli dekat orang lain pun boleh juga. Kau boleh request yang packaging yang macam gift tu. Dia memang sesuai lah, sebab dia nampak cantik je kan. Walaupun simple dia punya packaging, tapi dia punya barang very very nice guys. So itu je yang aku nak bagi tahu kat korang pasal aku punya setup, pasal desk mat ni. And kalau kau ada soalan apa nak tanya aku, kau boleh komen je dekat bawah, aku akan buat video lagi. Tapi tak adalah pasal aku punya setup lagi dah, sebab dah banyak dah video setup yang aku dah buat dekat korang semua. So itu je guys video untuk kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much to Harbour London for sending this to me. And itu je daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video.